This is HS on Wheel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketua OF, Pak Sambudi, Ketua BNN, Pak Heru, Pak Samsir, Pak Yoyo, Pak Rusman Hadi yang saya cintai. Oke, saya Baskom ya, dari tim Tapir 129 IOX. Ini ban pertama saya pakai ya. Tapi sebelum-sebelumnya ya seperti biasa kita udah coba semua ban. Kesan pertama saya pakai ban ini saya cuma melihat dari fisiknya, karena fisiknya ini kombinasi dari dua ban yang biasa saya pakai. Jadi secara yakin saya yakin lah di trek itu cukup oke lah. Dipakai di jalan raya pun kok enak kok, gitu ya. Artinya cukup lumayan buat kita. Kesan pesannya buat Accelera ya. Kalau kita lihat di sini cuman ada satu hal, bahwa bobotnya katanya lebih berat. Kalau memang bisa diringankan sedikit itu lebih oke. Okay. Ya. Kalau itu buat pesan. Tapi kalau kesannya sih penampilannya cukup oke okay lah, garang ya, gitu ya. Saya mengharapkan bisa mempertahankan harga yang bisa dijangkau anak-anak. Dan keduanya jangan lupa selalu lihat kompetisi yang lain yang orang-orang berkompetisi. Jadi bisa dilihat dari situ bahwa ban ini bisa benar-benar bisa bertahan di segala medan gitu. Jadi di speednya, adventure-nya, ya kebutuhan anak-anak off-road lah. Saya mengharapkan tetap mereka konsen di ban ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita hadir dalam acara IOX Andalas dan launching ban Accelera Badak Extreme. Saat ini kita ada di acaranya IOX yang mana mereka adalah melakukan satu perjalanan menuju Sumatera ya, dengan misi-misi khusus yang tentunya menggalang pariwisata Indonesia. Tetapi tidak lupa bahwa pada saat ini juga Badak Extreme diluncurkan, di mana Badak Extreme ini merupakan kombinasi desain yang dimotorin oleh IOX dan Accelera dalam pembuatan desainnya, sehingga sangat layak sekali bisa dinikmatin oleh off-roader Indonesia. Kondisi yang ada, Badak Extreme mempunyai banyak keunggulan-keunggulan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para off-roader Indonesia, dan juga nanti akan segera diekspor ke luar negeri. Untuk itu, saudara-saudara semuanya, jangan segan untuk segera memakai dan menggunakan Badak Extreme ini, yang mana desain dan performanya sudah dibuktikan oleh tim IOX dan menjadi satu andalan buat para off-roader Indonesia. Sukses selalu, salam off-road. Salam off-road. Go. Salam off-road. Go.